Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Okay, alhamdulillah, I'm fine. Thank you very much. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kemarin untuk penilaian harian yang kedua? Nilainya bagus-bagus. Alhamdulillah. Kemudian hari ini kita akan mempelajari unit 3 tentang materi baru, yaitu about part of body. Apa itu part of body? Bagian-bagian tubuh. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan kosakata part of body dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengartikan kosakata part of body dengan benar. Lesson 1 nanti tentang part of body, bagian-bagian tubuh secara keseluruhan. Nah, sebelumnya anak-anakku sudah pernah mendengarkan lagu Kepala, Pundak, Lutut, Kaki? Nah, Bu Guru punya lagu satu. Nada lagunya seperti kepala, pundak, lutut, kaki. Tetapi kata-katanya berubah. Kita lihat ya. Nanti bisa dipraktekkan di rumah. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and mouth and ears and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Seperti itu, nanti bisa dipraktekkan sendiri ya. Baik, selanjutnya kita pelajari vocabularies about part of body. Yang pertama, head, kepala. Head, kepala. Yang kedua, shoulders. Shoulders adalah bahu. Knee, lutut. Toes, jari kaki. Jari kaki. Hair, rambut. Eyes, mata. Nose, hidung. Mouth, mulut. Ear, apa ear? Ya, betul, telinga. Hand, telapak tangan. Neck, leher. Elbow, siku. Arm, lengan. Leg, tungkai kaki. Ya, kaki atau tungkai kaki. Nah, itu kosakata untuk part of body. Selanjutnya, ada juga beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu have, artinya mempunyai. My, milikku atau milik saya. Your, milikmu atau milik kamu. This, artinya ini. Dan that, artinya itu. Kita lihat untuk example-nya atau contohnya. Contoh pada soal. Okay, I have two bla 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 bla. Saya mempunyai dua titik-titik. Ini gambar apa ya? Gambar hand atau telapak tangan. Oke. Okay. Yes, hands. Oke, okay, number two. This is my bla 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 bla. Ini adalah titik-titik. Ya. Yeah. What is that? Apa itu? Itu adalah hidung. This is my nose. Okay, number three,
Apa itu? Oke. That is your bla 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 bla. Itu adalah titik-titik. Itu adalah ya mata. That is your eyes. Oke, seperti itu untuk contohnya. Nanti bisa dilihat untuk exercise-exercise yang ada di modul. Bisa dikerjakan untuk exercise-nya dari mulai task 1, task 2, and task 3. And then, dan kemudian, untuk tugas hari ini adalah yang pertama, mengerjakan homework page 28. Masih ingat 28? Oke. Mengerjakan homework halaman 28. Baik, itu untuk materi hari ini. Jangan lupa sholat tepat waktu, jaga kesehatan, tetap murojaah, dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Oke? Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.